tekan pedes, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyes. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi tanggapan soal masuknya Kofifah Indar Parawansa ke TKN Prabowo Gibran. Ganjar mengungkap bahwa tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Jawa Timur tetap kuat, meski Gubernur Jawa Timur itu menyatakan dukungannya terhadap paslon Prabowo Gibran. Ganjar pun menghargai sikap dan menghormati keputusan Kofifah yang mendukung Prabowo Gibran. Menghadapi kalau tim kita yang di Jawa Timur sih bergerak terus solid. Apalagi kemarin dalam ulang tahun partai, Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya terhadap situasi politik nasional dan apa yang mesti dikerjakan oleh kader. Sehingga hari ini semuanya lagi turun, seperti ini dari fraksi turun, ya, dari teman-teman di DPRD turun, di cabang-cabang ranting-ranting turun gitu ya. Kalau Bu Kofifah terus kemudian bergabung gitu, saya kira itu hak politik. Hak politik setiap orang saya sangat menghormati. Oleh karena itu, Ganjar menambahkan bahwa semua kader partai PDI Perjuangan turun ke lapangan. Ganjar juga mencontohkan saat melakukan kampanye di Tegal pada Kamis 11 Januari bahwa dirinya ditemani oleh sejumlah anggota DPRD fraksi serta pengurus cabang hingga ranting. Sebelumnya, pada Rabu 10 Januari, Kofifah Indar Parawansa mengumumkan dukungannya kepada paslon Prabowo Gibran di Surabaya, Jawa Timur. Kofifah juga menyampaikan kesediaannya untuk bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Dirinya mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Di Jawa Timur, baliho bergambar Kofifah yang mendukung pasangan Prabowo Gibran juga telah terpampang di sejumlah lokasi.